Pemirsa, untuk melestarikan populasi ikan di Danau Batur, Polres Bangli menabur 5.000 benih ikan mujair dan ekoenzip di Danau Batur, Kecamatan Kintamani pada Selasa lalu. Tujuan kegiatan ini salah satunya mendukung ketahanan pangan dalam percepatan transformasi ekonomi dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-78. Saya warga pesisir Danau Gunung Batur mengucapkan terima kasih telah menyebarkan benih di Danau Gunung Batur ini bisa menyejahterakan masyarakat daerah Gunung Batur sekitarnya. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Igu Singura Ardea Wekasana. Pada hari ini saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Polres Bangli, yaitu dalam kegiatan penaburan benih ikan dan penuangan ekoenzim yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar Danau Batur. Semoga semakin membaik dan semakin maju. Terima kasih. Tiang nang sadek yang ngiring sebagai pemangku. Jadi di sini kami kebetulan sebagai Prian Suba Taman Sari. Jadi mudah-mudahan tanaman jati ini bisa berhasil nanti. Dan bantuan Bapak ini kami terima dan kami dapat banyak terima kasih.